tau lah aku akan nyakitin mami aku kalau aku batalin perjodohan ini. Kalau buat aku, perjodohan ini adalah hal terbodoh dalam hidup aku. Semua kan baik-baik aja. Kadek, kadek. Hey, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, okay? Happy watching. Masih ada aja kalung dari bunda. Masih bagus sih. Tapi kesel sama bunda. Ini enaknya rebahan dulu kali ya. Rebahan dulu deh. Hadir bos. Biasa aja mukanya lo. Namanya abis olahraga. Bukan cuma lari tadi gue. Aspal gue lipet. Akhirnya gue nemu Cuk. Nemu apaan lo? Gue akhirnya nemu cewek yang akan jadi ibu dari anak-anak gue nanti Cuk. Asli tuh. Iya dong. Nemu di mana? Ya gak perlu gue cari lah. Gila lo. Nah, namanya Joyce Job. Sahabatnya Mona. Tadi pagi dia datang ke rumah gue dan rencananya untuk beberapa hari ke depan dia bakal tinggal di tempat gue. Mas, enggak. Bentar ya, kata Afgan ya. Jodoh pasti bertemu. Lo sejak kapan ngobrol sama adek gue, Afgan? Ya. Ya, tapi ngomong-ngomong kalau lu deket sama si Joyce, nasib tunangan lu gimana? Hah? Apa kabar dia? Ya bodo amat, ngapain gue pikirin. Yang penting saat ini gue lagi happy banget Cuk. Dan menurut penerawangan gue, Joyce jodoh gue. Lu sok-sok nerawang lu. Lu sejak kapan bisa nerawang? Serius amat lu kayak lagi casting. Jangan ngomongin casting, gue gak pernah dapet. Bunda. Calon istri gue tuh. Hey. Abis lari? Ya. Lari beneran. Abis bosan lari dari kenyataan. Bisa banget deh. Emang kenyataan sebegitu nyebelinnya ya sampai pengen lari dari kenyataan. Iya gitu deh. Abis hidup aku bosan banget. Kayak sinetron favoritnya Mona. Drama. Seriously? Hmm? Tapi bukannya setiap orang itu punya drama ya? Ya tapi gak setiap orang bakal di...
Randy, Randy sayang, ini mami mau nanya sama kamu. Ini untuk pesta pertunangan kamu loh. Kamu pakai tema apa sih sayang? Pertunangan. Back to the jungle. Iya benar tuh back to the jungle asik loh. Nanti Randy jadi kayak pakai Tarzan gitu. Terus yang jadi pasangan Randy pakai kostum Tarzan betina gitu. Yang datang pada pakai ala-ala rimba hutan, ada yang macan, binatang segala macam, cicak apa buaya segala macam. Lucu kan ya? Suka. Mami suka banget sama ide kamu, sayang. Nanti aku pakai kostum macan ya. Aku pakai kostum kelinci ya, bunny gitu, mami. Bunny so cute kan, mam. Tapi mana, menurut kamu aku lebih baik pakai macan atau pakai jerapah? Kada sakit jiwa kayaknya nih. Ngapain di dapur? Aku haus banget nih Ren, tapi aku nggak nemu gelasnya di mana ya? Gelasnya di sini deh. Pantas saja akan ketemu orang di situ. Makasih. Ya. Belum tidur? Jangan. Kenapa sih kok dari tadi jawabnya geleng-geleng, ngangguk-ngangguk? Emang sekarang bisu ya? Enggak, ini kayaknya aku lagi perlu nyantai bentar deh. Mana-mana enggak? Boleh. Udah minumnya? Udah, sekarang udah ngas. Oh, oke. Yuk. Gerardino yang kemarin ada di cover majalah yang bikin Paramar Center. Iya kan? Wait, kamu tahu dari mana? Oh my god. Aku enggak nyangka banget kalau aku lagi duduk di sebelah Randy Gerardino, seorang the most promising arsitek. Come on. Kamu terlalu lebay, Rama. Gila ya. Buat aku itu arsitek tuh kerjaan yang paling seksi. Oh ya? Iya dong, arsitek itu bisa ngebangun sesuatu yang gak ada jadi ada. Terus juga arsitek bisa mewujudkan suatu perencanaan menjadi nyata. Dan satu hal, arsitek juga bisa membangun bangunan dari awal sampai akhir. Dan buat aku, itu tuh seksi banget. Tapi lucunya kalau buat mami aku, profesi aku adalah bahan sindiran buat dia. Hah? Nyindir? Iya, nyindir. Mami aku bilang gini, Randy, kamu bisa ngebangun apapun, kamu bisa ngebangun gedung ini, bisa ngebangun gedung itu, bisa ngebangun dengan sangat bagus, apapun bisa kamu bangun, tapi satu yang nggak bisa kamu bangun. Ngebangun rumah tangga. Itu sih pecah banget, namanya kamu curhat. Tapi kan Ren, sebentar lagi kamu mau tunangan Ren.
kamu bakal ngebangun rumah tangga. Bangun rumah tangga dengan seseorang yang gak aku kenal. Aku tahu lah aku akan nyakitin mami aku kalau aku batalin perjodohan ini. Kalau buat aku, perjodohan ini adalah hal terbodoh dalam hidup aku. Semua kan baik-baik aja. Semua akan baik-baik aja.